My workshop is to prepare for today's prize. And I'm already did this workshop, it's 2 years ago. So dia pun apa nama tergabam jugalah. So saya beritahu dia, saya tak boleh nak bagi tahu public this must be happen, will be happen. I have no proof. So what I can do is to educate them to be prepared. So at least the losses can be minimized. And sebab tu saya sangat tekankan kalau buat pemerataan tu biar dibuat secara wise dan dengan bijak. Lepas tu jangan gunakan gadaian sebarangan dan jangan beli gadai, beli gadai, beli gadai. Dan juga jangan beli menggunakan gadaian. Beli menggunakan gadaian ni yang bayar 30% lepas tu gadai, bayaran selebihnya dibayar oleh duit gadaian tadi tu. Yang sebelum-sebelum ni ada banyak berlaku lah. So sebab dengan keadaan market yang akan berlaku seperti ini, semua kaedah-kaedah tu akan merugikan. Sebab kaedah-kaedah seperti itu cuma akan menguntungkan kalau market trending, 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 trending. Kalau sebaliknya, dia memang akan jadikan sebaliknya. Dan bila saya expect market akan berlaku sebaliknya, sebab tu saya jangan, 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 jangan. So dia dah berlaku pun okey lah. So at least ada some lesson yang kita boleh dapat dekat sini. So ada apa-apa soalan, pertanyaan? Cumanya ada beberapa juga lah sebahagian daripada rakan-rakan ataupun yang memberi information ni, ada juga yang masih menggalakkan kaedah-kaedah yang seperti tadi tu. Saya pun tak pasti sama ada dia memang tidak expect this thing will be happen. And actually simple-simple lah kalau dia tak expect, sama ada dia tak buat research. Sebab siapa yang research, dia will find out. Dia akan dapat tahu dan boleh expect. Either you know and buat tak tahu ataupun memang tak tahu. Itu yang saya pelik juga tu. But then it's okay, dah adalah cara untuk recovery-nya. Tadi pun saya dah cerita juga saya punya expectation untuk futures movement. Jadi mudah-mudahan lepas ni akan lebih bijak lah.